Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami. Bagi teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Setelah kemarin kita mendapatkan mobil Daihatsu Tough City, kondisi bagus dan juga sudah full modifikasi. Pada video kali ini kita kedatangan mobil baru, masih dari Tough City, kondisi mulus dan tentunya masih standar. Dan mobil yang ada di hadapan kita ini tahun 1992, surat-surat lengkap. Kondisi mobil masih mulus, rapi dan juga terawat. Selanjutnya kita cek di bagian depan, mulai dari tulang kaca masih utuh, tidak ada yang keropos, dan kap motor juga masih bagus banget. Masih rapi dan masih mulus dan tentunya nggak ada bekas insiden. Bodi bagian depan masih bagus dan tentunya masih full kaleng ya teman-teman. Belum naik dempul sama sekali. Bodi samping sebelah kiri juga masih rapih banget. Gak ada penyok ataupun baret. Bodi masih mulus dan masih kaleng juga. Dan talang airnya masih original ya teman-teman, titik-titiknya masih lengkap. Bodi samping sebelah kanan juga sama, masih mulus. Dan di bagian grill, lampu, sampai bumper masih pakai yang original. Dan ini mobil masih standar ya teman-teman, dan dengan kondisi mulus dan juga masih bagus. Dan ini bagian belakang juga masih lengkap. Dan
bemper masih pakai yang ori. Dan masih mulus juga. Ban pakai yang ukuran 31. Dan tentunya masih bagus semua. Ban empat-empatnya masih bagus, masih pada tebel. Jadi ini bagian interior. Dashboard masih bagus, utuh dan tidak ada yang pecah. Setir masih ori dan mulai dari plafon sampai jok dan juga karpet dasar masih pakai yang ori bawaan pabrik ya teman-teman. Dan juga masih kenceng. Joknya masih pakai yang ori. Dan ini asli 4x4. Dan 4x4-nya dijamin masih bagus. Interior original dan masih rapi. Bagian belakang juga masih ori semua. Karpet dasar yang asli juga masih lengkap. Dan lantainya dijamin tidak ada yang kropos. Selanjutnya kita coba hidupkan mesinnya. Seperti biasa dipanasin terlebih dahulu. Mesin masih top chair. Dan kelistrikan nyala semua. Sudah ada audio. Dan kita coba hidupkan AC-nya. Dan AC-nya masih dingin. Ini bagian ruangan mesin. Kap motor masih ori. Bagian ruangan mesin masih lengkap dan tentunya bersih. Dan mesin aman, tidak ngopos. Jadi kondisi mobil masih lengkap dan masih rapih banget ya teman-teman. Mungkin segitu saja review singkat dari kami. Bagi teman-teman yang berminat, Daihatsu TAF GT F70 4x4 tahun 1992. Surat-surat lengkap. Kondisi mobil masih mulus dan rapih. Harga dan nomor telepon kita cantumkan di kolom deskripsi. Nama showroom kami Maranti Mobil yang beralamat di Jalan Tanah Merdeka nomor 54 Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.